Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرني ما نسيت من القران الكريم وما نسيت من الاحاديث النبويه وعلمني ما يعلمني وما يعلم جلالي والاكرام اما بعد مساء الخير مساء النور كيف حالكم نحن بخير والحمد لله رمضان كريم الله اكبر كل عام وانتم بخير هل أنتم صائمون؟ نعم صائمون نعم في النهار أما الآن إنما أنتم مفطرون طيب طيب bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraannya. Yang pertama, sewaktu dia berbuka puasa. Berbuka puasa maksudnya kita berbuka puasa tadi. Oh, bukan main nampak gembiranya kita. Nak buka dah ni. Ataupun nanti bila nak raya kita berbuka puasa. Berbuka, tak berpuasa lagi. Gembiranya kita. Dan kegembiraan yang kedua ialah sewaktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita akan diiring masuk ke dalam syurga melalui satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Tidak masuk ke dalam syurga melalui pintu itu melainkan orang-orang yang berpuasa. Dua kegembiraan kita. Mudah-mudahan kita dapat kedua-duanya ini. Dan bulan Ramadan ini kita sebut tadi apa? Karim. Bulan yang pemurah, bulan yang mulia, pemurah dengan pahala. Kita jawab Allahu Akram. Allah lebih pemurah lagi. Di bulan ini kita makan pun dapat pahala. Kita menyegerakan makan pun dapat pahala. Kita melengah melewatkan makan pun dapat pahala. Ta'jilul fitr. Artinya kita apa? Menyegerakan berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Berterusanlah manusia itu berada dalam kebaikan. Orang Islam itu berada dalam kebaikan. Selama mana mereka menyegerakan berpuasa. Menyegerakan berbuka puasa. Biar cepat-cepat. Buka puasa ni, biar kita cepat-cepat. Cuma tunggulah orang azan. Ini, kejap tengok jam. 7:25. Pegang dah kurma. Ataupun, ada yang tak pegang kurma. Sepatutnya kita berbuka dengan kurma. Kata Nabi SAW, naklah kamu berbuka dengan kurma. Tidak ada kurma, dengan air sejuk pun tak mengapa. Pegang kurma. Bunyi tunggu apa? Tunggu orang azan di masjid. Kruk-krak, kruk-krak, kruk-krak. Pak Bila betul ke mikrofon. Kata dia. Test, test, test. Mikrofon 1, 2, 3. Allah. Rupanya Pak Bila test mikrofon baru. Masuk dah dalam mulut. Janganlah sampai begitu. Macam satu kali, ustaz dia jemput rumah cikgu. Cikgu ustaz dulu. Duduk mengelilingi hidangan itu, tiba-tiba orang azan, kita pun Allahumma laka sumna lah. Maka-maka tiba azan berhenti. Baru kita tengok jam, Allah, masa tak masuk lagi. Entah mana mamat mana pergi azan, tak tahu. Dia silap jadual ataupun dia silap apa, silap jam dia barangkali. Jadi kalau terbuka begitu, kita kena ganti, kena qada lah puasa tu. Tak sah puasa kita hari tu. Jadinya, janganlah sampai begitu. Tapi bila masuk sahaja waktu berbuka maghrib itu, terus kita berbuka. Jangan dilengahkan. Kalau dilengahkan tanpa alasan yang munasabah, yang syar'i, makruh hukum dia. Kalau kita tak berbuka, terus puasa, sambung pula dengan hari esok. Haram puasa. Namanya puasa wisal. Dilarang oleh Nabi SAW. Disuruh oleh Nabi supaya apa? Supaya bersegera bila berbuka. Dapat pahala. Sahur pula, kita lewat-lewatkan sahur. Jangan awal.
Ini lepas isyak ke sahur dah. Tu namanya bukan sahur. Itu namanya supper. Makan tengah malam. Sahur ni waktu sahur lah. Waktu dekat nak subuh tu. Dilewat-lewatkan. Makin dekat nak azan tu makin bagus. Nabi SAW antara sahur dengan sembahyang itu. Dengan azan itu kadar 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya dekat dengan azan itu. Dilewatkan, ditakhirkan sahur. Juga dapat pahala. Dan taklah kita bersahur. Walaupun kita gagap, kita ni kuat, maka kita pun tak payah sahur lah. Padan dengan makan malam tadilah. Padan-padan dengan makan tengah malam lah. Rasulullah SAW kata, tasaharu walau bijur'atil ma'. Taklah kamu bersahur. Walaupun dengan hanya seteguk air. Seteguk air. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana fis sahur ataupun fis suhur barakah. Kalau fis sahur pada makanan sahur tu ada barakah. Kalau fis suhur pada waktu sahur itu, pada perbuatan kita bersahur itu ada barakatnya, ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam ini, makan pun dapat pahala. Mempercepatkan makan pun dapat pahala. Melewatkan makan pun dapat pahala. Ini yang dinamakan Ramadan Karim. Ramadan itu pemurah. Pahala banyak, berganda-ganda. Makanan pun banyak. Tadi berapa tadi? Ini makanan yang kita makan. Ha? Ada kata 9, ada kata 10. 10 campur air. Ustaz bilang tadi. 10. 9 jenis makanan campur air satu. 10. Campur buah mutan. Campur buah rambutan. 11. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ada soalan juga? Tadi ustaz ya kat rumah dekat ibu ustaz tu bila benda tak sengaja. Tak sengaja oleh diri kita misalnya. Misalnya kita terlupa, kita termuntah, tapi tak sengaja berbuka kerana menyangka. Kerana menyangka waktu sudah berbuka puasa. Itu yang kena. Kita kena qada. Ingat ke masuk dah? Tak masuk lagi. Gitu. Jadi, baik itu kena gantilah puasa kita itu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.